Oke, hari ini kita akan pergi ke perkawinan duniawi ya. Nih, terima kasih sekali teman saya ya. Makasih banget teman gue nih sering-sering nikah biar sering banyak konten vlog ya. Hari ini Randy tuh sebenarnya udah nikah. Akad pernikahannya tuh sebenarnya udah seminggu yang lalu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah seminggu yang lalu tapi di Aceh. Nah, sekarang ini acaranya tuh acara download mantu. Unduh download kan ya? Download. Download mantu. Hari ini acara download mantunya di Lampung ya. Kan bininya kan orang Aceh sono. Nah, jadi ini ketemunya tuh ujung dari ujung gitu ya. Emang ketemunya di mana, Bang? Hah? Ketemunya di mana? Ya begitulah ya, siapa bilang FF ada lagi bocor, tidak ya. FF lah yang mempertemukan mereka berdua gitu ya. Lu bayangin aja ada dua sejoli yang lahir keluarganya dari Free Fire. Itu besok waktu dia cerita sama anaknya tuh aib apa prestasi ya. Bapak dulu gimana waktu ketemu sama mama gitu. Aku dulu ketemu sama mamamu tuh waktu main ini, squad random. Cuman ada Jidan, terus ada si Alim. Rok, lo diem-diem aja sih, Rok. Lo diem-diem aja sih, Rok. Asal lo dibilang mati, Dan, sama follower gue, Dan. Ah, Jidan kemana, iya. Bang? Klasifikasi nih, klasifikasi. Gue mah bukan mati gitu, Jidan cuman... Jidan kemana gitu, gak pernah kelihatan, Bang. Gue lagi tidur, tidur siang gue sekarang. Suka lagi hobi tidur siang lihat, gitu. Lihat nih outfitnya, mantri, Jo. Curang banget dia pakai jas, gue suruh pakai batik gitu. Ah, curang. Yang bapak-bapak siapa sebenarnya gitu. Iya. Hah? Pom bensin tempat kita ngapa? Pom bensin tempat kita tuh aduh gitu. Waduh tuh di ada satu pom bensin tuh, gua ngisi 20.000 cuman sehari. Dan BUMN tuh kan badan usaha milik negara loh, Dan. Maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya lu enggak support badan usaha milik negara gitu apa gimana? Enggak, gue support banget gitu. Cuman kan ada gitu hal-hal yang mesti diperbaiki gitu. Pak Erick Thohir tolong dengarkan bos saya ini. Dia acara download mantu malah kritik. Datang di acara ngunduh mantu, Bren. Orang mah duduk aneh, malah nyanyi-nyanyi aneh. Terima kasih ya, bos Anda sering-sering nikah biar saya sering banyak konten ya. You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever. Nah, gue dikerjain habis, katanya suruh nyanyi. Nah, gue sebenarnya cuma mau joget Burok ya, nyanyi Burok. Atau salah dia nyanyi Caget Agung, Caget Agung. Dan di kanan, yuk, yuk kita tunjukin. Ayo, ayo kak. Mas Rizalnya di mana? Iya. Buruknya di mana? Ini. Ayo dong. Izin kak Anda. Ini sama permintaan ya. Yuk. Oh,
dipersilakan. Dan naik. Mas Aladin bisa naik ke atas panggung. Mas Aladin. 30 menit kita di sini tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya tidak dan membisu ingin memaki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Jangan malu-malu, mau balik. Selamat. Makasih ya tuh kontennya tuh. Udah. Nanti lah pulang. Masih di depan dulu, Pak. Iya, dia ganti baju sih gitu. Iya. Jadi pulang. Aduh, sini. Kita baru banget selesai. Gue baru banget pulang, baru selesai acara nikahan Randy. Om Randy kapan beranak gitu? Gue baru banget nyampe sama anak-anak. Budok tadi misa, balik sama Jidan. Ya akhirnya ya Randy nikah ya. Randy tuh teman seperjuangan gue dari nol banget lah pokoknya mah. Terus sekarang dia sudah masuk menjadi geng bapak-bapak ya. Semoga seperti yang diucap Kobil itu. Oh. Semoga menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga. Bukan ini mikrofon. Ntar ayah ngomongnya gimana? Semoga menjadi pasangan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan rezekinya dan juga cepat-cepat beranak ya. Beranak tuh udah kayak ini, kayak binatang. Ini ayah buat ngomong. Semoga menjadi tambahan nilai ibadah. Thank you semuanya udah nemenin vlognya. Kita ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah dulu. Dadah, dadah gimana? Dadah. Dadah.